What's in the pocket and why? Which pocket, first of all? Because I do oh. carry firing back right now you have two phones yes main sim card the number you have this phone number pixel 2xl naked pixel 2xl panda the colored power button stock android great camera all the same reasons you said fingerprint reader is in a good spot i have big hands so i couldn't even use the smaller version of this phone right. i'm a big phone person if there's an xl that's where i'm going but the other pocket i do carry an iphone oh Usually, can you believe this are you running for president next there are things that just work better on ios i use the best iphone i can i use my favorite android phone wow this diplomat right here came Part of my deal is I switched. The 8, I was using the 8 Plus, the Pixel 2, not the XL. This was the last one I was on before I switched to the Razer phone, which I frankly didn't like that much. So the sim went back in this one. Alright, iPhone 10. Why? Why is that your choice? I love the hardware on this phone. The speakers yeah. are great, the camera's yeah. great. I legitimately really do enjoy Face ID. This is like the best hardware I've ever tried on a smartphone. Like I love the Pixel 2, but I'm excited, okay? Hey man, this is your moment. How about this view? I've taken pictures of this view, and I truly believe this is the best camera on a smartphone right now, period. I have not taken a bad picture with this phone. Plus, I like stock Android and all the usual things that you know about. This is in my pocket for now. There's no lies here. It either is or it isn't. All right? Who's next? Nah, itu adalah beberapa list dari youtuber-youtuber dunia yang menggunakan smartphone mereka. Ada yang pakai Android, ada yang pakai iOS. Nah, kalau untuk gue sendiri, jawabannya iPhone. Tapi, kenapa iPhone atau kenapa iPhone-nya iPhone jadul? Ini iPhone-nya ada sedikit modifikasi dari gue, seperti yang kalian tahu. Kalau kalian subscribe berlama di channel ini, kalian pasti tahu iPhone ini bukan standar iPhone lagi, ya. Jadi mau gue kasih lihat iPhone daily use yang biasa gue pake Jadi HP ini multifungsi banget Gue ngedit video Ngerekam video Ini semuanya gue lihat direct langsung dari satu HP ini Jadi ini HP bukan iPhone 6 Kayak iPhone regular lainnya Coba gue balik Nah seperti yang lu bisa lihat iPhone nya seperti ini Ini bisa lu lihat kacanya Gorilla Glass nya itu terpisah dengan LCD <tuh> Jadi kalau biasanya iPhone kalau retak layar retak itu ganti satu set LCD. Dia ganti ganti satu set LCD seperti ini. Nah, tapi kalau HP gua iPhone 6 Plus gue ini, ini udah gua, gua modifikasi jadi antara kaca dan LCD itu terpisah. Memang ada yang jual kacanya aja. Cuman coba kalian perhatikan ini transparan. Jadi kacanya pun ini gua modifikasi, kacanya udah gua uh, buat Clear, jadi nggak ada putihnya lagi atau list hitamnya lagi, jadi bener-bener clear. Ini kaca bener-bener kaca, bukan plastik. Nah, jadi kalau LCD-nya pecah, itu maksud gue kalau kacanya pecah nggak merembet ke LCD, jadi gue tetap bisa make. Karena ini gue jaga biar kalau misalnya gue lagi outdoor, lagi jauh dari tempat gue, gue bisa tetap keep touching dengan HP ini. Nah, coba gue buka ya. Oh iya, sebelum gue masuk ke dalam HP ini Gue mau coba kasih lihat dulu Apa aja sih yang ada di dalam ini Nah ini adalah uh, Menu tampilan di iPhone yang biasa gue pake Layar original ya Bukan kw kw -an. Layar original tapi gue buat terpisah sama kaca Jadi antara LCD dan kaca nggak ter enggak satu Lem UV nya udah gue buka Jadi ini adalah tampilan menu di iPhone gue Serius ini bener-bener kalau kalian lihat video-video gua yang gua upload Gua reguler menggunakan HP ini Gua jarang ngedit di laptop kenapa? Karena itu nggak multifungsi banget jadi gua bisa ngedit di luar nggak mesti harus di tempat jadi kalau kalian Mantengin terus channel ini kalian kadang ngelihat ada, ada hampir setiap hari gua ngupload video karena gua semuanya gua atur dari sini sini lu bisa lihat ada YouTube Studio, ada AdSense sini ada YouTube-nya sendiri ada WhatsApp dan ada beberapa game karena gue bukan gamer sejati jadi game nya game cek cek aja seperti ini nah untuk kamera sebenarnya iPhone 6 Plus ini udah ketinggalan zaman cuman kalau kalian pengguna iPhone terbaru pun misalnya iPhone 10 10x atau 10x Max atau apapun itu iPhone terbaru Menurut gua itu akan selalu kurang kalau lu recording menggunakan HP tersebut. Jadi Lo tuh tetap butuh yang namanya lightning, untuk pencahayaan yang bagus di video tersebut. Nah, oleh karena itu, gue kayaknya masih belum butuh banget iPhone terbaru karena hasilnya itu nggak signifikan banget, nggak bisa menyamai kamera-kamera yang semestinya kamera lah istilahnya untuk merekam. Nah, alhasil gue tetap keep iPhone 6 Plus ini, tapi sedikit gue modifikasi jadinya seperti ini HP-nya. Nah, untuk baterai gue juga nggak butuh kayak pengguna pengguna iPhone user lainnya gue nggak butuh yang namanya fast charging gue juga bisa ngalahin Android kalau ada yang kalian pengguna Android yang 5 menit ngecas gue lebih dari 5 menit gue kemana-mana bawa ini nah ini gue untuk masang baterai jadi kalau baterai gue habis gue bisa langsung pasang lagi jadi begitu baterai gue habis gue langsung pasang dan itu langsung full 100% tanpa gue cas jadi nggak nunggu 5 menit lagi itu pasti lebih cepat dibandingkan 5 menit ngecas nah itu jalan gue untuk cara ngecasnya nah kalau lu lihat ini masih masih sekedar perubahan di bagian layar coba gue gue berdekat dulu nah ini nggak ada kamera depan karena ya lu tau lah kamera depan iPhone 6 Plus itu nggak dibutuhin banget jadi gue nggak butuh yang namanya kamera depan di sini ada banyak ruang di sini, jadi ada banyak udara karena setiap iPhone recording itu panas di suhu kamera ini menyebar ke dalam mesin. Termasuk mesinnya pun ikut panas kalau ngerekam pakai kamera. Nah, ini bagian sini transparan, lu bisa lihat nih transparan semua di sini. Oke, langsung aja gua buka dalaman iPhone gua kayak gimana sih. Eh uh, bodinya tuh original ya. Uh, bu bukan KW-KW-an nah langsung gue buka aja nah ini perkatnya udah gue lepas sekarang kita tinggal ngelepas kacanya nah kacanya itu terpisah jadi kalau kacanya pecah LCD-nya nggak ikut pecah nah ini ini adalah masih tampilan luar sekarang kita buka tampilan dalamnya Nah, ini adalah tampilan dalamnya. Coba gue lepas dulu. Nah, ini ada tampilan dalam dari iPhone 6 Plus gue yang biasa gue pakai. Kalau lo lihat ini kenapa kecil banget. Ini iPhone 6 Plus tapi gue pakai baterai... Gue biasa pakai baterai iPhone 6s atau 7. Kalau yang lo lihat ini gue lagi... Pakai baterai iPhone 7 di iPhone 6 Plus ini. Jadi, kalau lo bisa lihat, sini ada baterai cadangan gue yang benar-benar Real 6 Plus. Kalau habis, gue langsung ganti. Nah, manfaat dari baterai kecil ini, jadi ada banyak space udara ketika gue recording. Karena serius banget, cuy! Kalau iPhone ngerekam itu, ini mesin panas banget, HP itu panas banget. HP apapun, kalau lo pakai buat recording, karena HP ini benar-benar dipakai buat recording, seperti yang lo lihat ini ini menggunakan iPhone juga ngerekamnya cuman ada permainan lightning yang dimana video tersebut jadi terlihat lebih nyata lebih hidup untuk lightningnya pun nanti gue gua bakal bicara kalau kalian banyak yang request lightning lightningnya itu seperti apa bentuknya terus apalagi ya selebihnya sih nggak ada masalah nggak ada Oh iya, satu lagi ada yang lupa gue sebutin. Untuk home button, ini juga gue modifikasi bagian kliknya. Jadi dia kayak iPhone 7 gitu. Jadi kalau ngeklik, dia nggak nggak cetek-cetek. Dia cuma kayak sentuhan aja. Udah bisa kepake home buttonnya. Jadi kesimpulannya, iPhone gue itu kacanya itu terpisah. Baterainya itu gue bisa removable. Jadi begitu butuh, langsung gue ganti baterai. Sama home buttonnya itu gue modifikasi kliknya itu seperti iPhone 7 mungkin sekian aja yang bisa gue kasih unjuk ke kalian tentang iPhone daily driver gue, HP daily driver gue yang biasa gue nain, mungkin sekilas ya sekilas sih sederhana banget sih, nggak ada nggak ada yang beda dari HP ini. Cuman modifikasi kecil tersebut menurut gue itu berguna banget buat menunjang aktivitas harian gue. Oke, okay? thank you for watching. See you later, next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye, bye bye, see you.